Ketika ibu melihat anak-anak tadi menariknya, ibu jadi ingat lagi ke masa tahun 70-an. Ibu-ibu masih berumur sekian lagi. Ibu juga mulai belajar menari dari umur 4 tahun. Tari pertama yang diajarkan ini kan tari pendek. Ibu latihan dengan ada satu tempat untuk orang-orang saudara kita yang punya netra, namanya Gria Raba di Denpasar. Jadi ada satu orang yang ngangin-ngangin tiga mata, tidak pakai tip seperti sekarang. Artinya nanti itu ketika belajar satu tarian, kita perkuat agem-ageman tarian. Ya, tapi ada dasar-dasar tari Bali, sanecem, bentar ngantong kanan, ngantong kiri, nyeletir, ngayok. Ya, tapi nah yang seperti itu kan. Nah, mungkin ibu melihat anak-anak ibu, cucu-cucu ibu di kisami, ini mulai belajar menari, ibu lega. Leganya nanti, tari Bali tidak akan hilang di tanah Bali. Karena nanti, karena terus ada regenerasi. Nih, ketika Ananda menari, kekuatan dan ketulusan hatinya untuk tanah Bali, di situ akan menyatu antara kekuatan Buana Alit, Buana Agung. Buana Alitnya ada dalam diri kita. Buana Agungnya ada di semesta ini. Maka di situ akan muncul Taksuning Gumi Bali. Terima Taksuning yang Gumi Bali ya anak-anak ibu. Tan senang menari, tan senang mengidung, tan senang berolah seni, tan paham adat istiadat iraga di Bali. Kenten sira nikin nyong kamin, sira pacang ngajakin yang ten alit-alit. Makin wenten penglingsir, wenten ibu, wenten pria buat yayasan. Nah, makin anak-anak ibu isi diri. Karena ke depan anak-anak ibulah yang akan menjadi generasi penerus kejayaan jagat Bali.